lagi channel gua Aircycle 2020. Kali ini gua nggak akan bahas masalah sepeda listrik. Hari ini gua punya item yang cukup diminati pada masanya, yaitu di tahun 2020 ketika pandemi. Nah, sekarang sepeda ini akan gua unboxing ulang. Dia masih baru seperti ini. Kita akan buka seperti apa bentuknya dan modelnya sepeda lipat ukuran 20 in dari Pastron. Sepeda ini sangat murah ya, karena dulu pasarannya tinggi, sekarang sudah kembali normal. Akhirnya sepeda ini diobral habis-habisan. Oke, kita buka seperti apa modelnya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus. Jangan lupa di subscribe untuk info-info terupdate berikutnya. Ya, di sini juga terdapat banyak gipnya ya. Helm, tempat botol minum. Ini satu, dua. Kita buka unitnya. Ini bahannya steel ya. Seperti ini. Kita terlupa. Oke. Ini ukuran 20 dari Pastron. Oh ya. Ada satu lagi. Ini sarung saddle ya. Dia udah gel. Buat perjalanan jauh sangat empuk. Enak. Ini ada apa lagi? Oh, ini biasa bekal aksesoris aksesoris lainnya. Oke. Nah, ini diameternya 20 in untuk ukurannya, bedanya. Bentuknya seperti apa ini sepeda ya, bahannya masih besi, harganya sekitar 2 jutaan tuh. Speknya standar biasa karena sepeda tergolong sepeda entry level ya. Pemerintah akan ada pandemi, siapkan dari sekarang untuk yang belum punya sepeda, akan booming lagi seperti tahun-tahun 2020 karena ada isu-isu pandemi. Jadi orang beralih ke sepeda lagi untuk mengurangi polusi. Jadi kita siapkan dari sekarang. Ya, seperti inilah tampilan dari sepeda lipat 20 in ya. Untuk group set dia menggunakan Pertek bawaan dari eksotiknya dari Pastron. Nah, group set bawahnya juga dia menggunakan Pertek. Ini bisa terbatas. Nah, di sini dia rengasnya bawaan bawaan standar ya, masih plastik. Dia udah ada panir kebuncengan yang bawa anak. Nah, yang ini yang dijialnya untuk kenyamanan berkendara, dia udah dikasih saddle gel ya. Seperti itulah bentuknya. Dan sepeda dia juga udah dilengkapi dengan pengereman ya. Ini remnya sudah cakram ya, ada disc, cuman dia masih menggunakan kabel. Depan belakang udah menggunakan disc. Untuk pengereman juga udah lumayan. Oke, seperti inilah tampilan dari Exotic Pastron ukuran 20.
terima kasih yang sudah menonton dari awal video sampai akhir, dan bentuknya seperti ini untuk sepeda Ripka ukuran 20 in. Untuk link pembeliannya nanti akan kita selipkan di link deskripsi, dan jangan lupa follow juga IG-nya Transmart. Nanti akan saya taruh di link deskripsi. Ini link IG-nya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat.